Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saat ini saya sedang berada di jembatan yang baru-baru dibangun oleh Pemprov Sulut Selatan yang ada di daerah Landrange, Kabupaten Wajo. Ini jembatan sudah digunakan oleh masyarakat. Alhamdulillah. Dan inilah perencanaan jalan penghubung sebentar antar Kabupaten Sidrap, Wajo, dan Kabupaten Luwu. Ini tempatnya saya di sama-sama dengan Pak Mantan Desa Dendengen. Itu di sana. Tuh. Ini kita singgah sejenak. Santai-santai lah. Tadi kami dari Desa Lepangang untuk membawa sembako. Saat ini saya sedang berada di sini. Ini sungainya di bawah. Lumayan tinggi. Sisa di sana kurang lebih 5 kilo. Antara Lombok dengan masuk di Wajo kurang lebih 5 kilo. Itu jalannya yang belum. Mohon kiranya kalau bisa secepatnya kita kerja. Ya, anggaran apakah dari provinsi, pusat, ataukah dari mana supaya bisa ini akses penghubung kedua daerah ini sampai ke Luwu bisa terjangkau. Kemudian di daerah ini saya lihat ini hasil perkebunan masyarakat luar biasa. Ini di atas adalah kebun cengkeh, itu cengkeh, kemudian itu durian, buah-buahan, ini semua banyak saya lihat ini. Ini satu kampung di sini sampai ke perbatasan. Begitu banyak hasil di sini yang bisa di bawa masyarakat keluar untuk dalam rangka upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Demikian yang sempat saya sampaikan langsung dari jembatan Landrange, Kabupaten Wajo.